seperti ini kawan, simpel dan cepat. Tinggal kita letakkan sini, semua sisi ikan habis dia lepas. Sisi ikan semua dia cabut tanpa susah-susah. Jadi pekerjaan kita jadi mudah dan gampang. Ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Doni Lepen MP Teknik. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat mesin pencopot sisi ikan. Ini sangat berguna sekali bagi ibu-ibu di rumah yang suka makan ikan, yang susah membuang sisinya. Inilah solusinya, alat yang saya bikin ini nantinya. Dan juga para chef di restoran susah membuang sisi ikan, bikinlah alat yang seperti yang akan saya bikin nanti. Caranya mudah, simple, murah, dan sangat bermanfaat. Oke, alat yang kita gunakan pertama motor dinamo listrik 3,7 volt atau 5 volt pun jadi. Kalau ada kawan-kawan mempunyai motor dinamo di rumah atau dibeli di kedai pun boleh juga, harganya sekitar 15 sampai 25 ribu rupiah. Yang kedua, tangkai sapu. Ini adalah tangkai sapu yang sudah saya potong tadi. Yang ketiga, kawat ini yang kita jadikan untuk mengupas atau melepaskan sisi ikannya nanti. Oke, caranya pertama, kita ambil tangkai sapu dan kita lubangi seperti ini. Paku pun boleh. Seperti ini, kawat kita masukkan. Setelah kita lubangi, kita masukkan di sini dan terus kita potong menggunakan tang. Seperti ini, usahakan rapi. Kita masukkan ke lubang yang lain. Tak rapi pun tak masalah, yang jadi yang penting kinerjanya alat ini nanti. Tapi kalau Anda boleh bikin yang rapi lagi bagus. Seperti ini kawan. Kita potong seperti ini. Sebaiknya penuh, tapi kalau satu baris, dua baris pun tak ada masalah. Seperti ini. Terus kita ketuk menggunakan palu pun boleh, martil, biar dia kuat mengikat kepada kayu tangkai sapu ini. Setelah itu kita lubangi di sini di tengah-tengah. Kita lubangi di tengah seperti ini nanti. Kita lubangi pakai paku pun boleh, pakai bor pun boleh. Dan itu kita masukkan. Ini ada batang motor as, kita masukkan di sini. Dia akan berputar nanti seperti ini. Lalu letakkan ikan di bawah ini. Oke, sebelumnya saya kawan-kawan saya sudah membuat seperti ini. Tinggal dipraktekkan saja. Dan ini pun sudah berfungsi. Seperti ini, akan diputar dan mengupas kulit ikan atau sisi ikan. Oke, jangan kawat, jangan beranjak dulu. Tonton video ini saya ini sampai habis biar
paham dan biar bisa dibikin di rumah. Setelah motor ini ada dulu kawan, kita sambungkan kepada power bank pun boleh dan baterai pun boleh. Ini saya sudah solder sini atau pak lilitkan di sini. Oke, seperti ini. Dan kita masukkan ke dalam sini. Terus ini dalam ada sudah ada baterai. Baterai 3,7 volt kawan-kawan. Baterai bekas power bank. Nah, baterai bekas power bank seperti ini. Nah, ini 3,7 volt. Sudah ada di dalam. Terus kita kasih saklar on off untuk menghidup dan mematikan. Oke kawan-kawan, sekarang alat ini sudah jadi. Nantinya kita tes, kita try. Oke, mari kita try, kita ambil ikan dan kita coba alat yang sederhana ini tapi bermanfaat sekali. Oke kawan-kawan, sekarang kita tes. Apa sudah ini? Ah, sudah ini. Ah, seperti ini kawan. Simpel dan cepat. Tinggal kita letakkan sini. Semua sisi ikan habis dia lepas. Sebelahnya lagi kawan. Sisi ikan semua dia cabut ampas. Jadi pekerjaan kita jadi mudah dan gampang. Ini sudah selesai. Dan lagi